Mancanegara itu setingkat provinsi yang dipimpin oleh setingkat menteri. Jadi bukan menteri, tapi setingkat menteri. Dan itu menjadi kewenangan presiden. Nah, oleh sebab itu, karena sudah menjadi undang-undang, maka ini mengikat kepada seluruh warga negara, termasuk juga pemerintah sebagai pelaksana undang-undang. Masalahnya, waktu sangat mendesak. Oleh sebab itu, calon pemimpin IKN itu harus seperti Superman yang memiliki kekuatan dan kemampuan 24 jam untuk merealisasi apa yang menjadi target pembangunan di IKN atau Nusantara. Mengingat waktunya cuma 2 tahun dan Pak Presiden ingin 17 Agustus tahun 2024 sudah upacara bendera di IKN. Masalahnya bukan dirangkap atau tidak dirangkap menurut saya, tetapi mencari orang yang semacam Superman itu tidak mudah. Karena hari ini kita menghadapi banyak masalah akibat COVID.